Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Tidak mengira pahaman ideologi politiknya, tidak mengira suku kaumnya, tidak mengira agama. Sebenarnya inilah menjadi pertunjukan agama Islam. Dalam bulan yang baik ini menuntut supaya umat ini dipadukan, disatukan. Ini penting. Saya bekas mantan Menteri Kebudayaan Perpaduan Malaysia. Berapa tahun saya jadi Menteri Perpaduan di Kuala Lumpur. Kebudayaan saya jaga juga, perpaduan saya jaga. Dan sering kali saya tekankan, kementerian ini sikit sejak peruntukannya. Kadang-kadang keluar di TV menyanyi lagu-lagu, menari, hormat-hormat budaya suku kaum. Saya maklumkan tidak cukup. Kena tunggak sesuatu negara, bangsa itu boleh maju, boleh membangun oleh kerana ada penyatuan umatnya. Apatah lagi Malaysia sebagai sebuah negara yang berbagai bangsa, berbagai anutan agama. Sepatutnya itu menjadi keutamaan, ya, penyatuannya untuk membolehkan supaya umat itu dapat kita padukan. Banyak sejarah temadun manusia beribu tahun, beratus tahun tidak berupaya muncul macam mana kekayaan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Di tanah Arab itu minyaknya banyak tapi berperang, berbunuh. Kekayaan tidak dapat dimanfaatkan, ya. China dahulu tidak begitu terkenal. Bayangkan sebuah negara yang terbesar, jumlah penduduknya hampir 1 bilion rakyat China. 40 tahun, 30 tahun yang lalu bukanlah satu kuasa ekonomi dunia China itu. Hari ini merupakan satu ekonominya yang digelar sebagai superpower. Boleh menentukan bila kena COVID saja semuanya keadaan supply chain, yaitu bekalan-bekalan terkandas, tertutup semuanya, sehingga keadaan ekonomi, keadaan begitu lembab. Bayangkan kekuatan ekonomi itu, mana mungkin boleh dijayakan. Waktu itu China sebagai sebuah negara, pemerintahnya agak closed door, tertutup, tidak terbuka. Secara komunisnya, bila mana presidennya Deng Xiaoping, saya ingat, ya, Presiden China, mula membuka ekonomi negara itu, ada konsepnya, ada pendekatannya dalam bidang ekonomi, inclusiveness, kekitaan, keadaan ekonominya agak terbuka, sehingga membolehkan semua barangan yang dikeluarkan pada hari ini. Saya pergi New York, saya pergi London, saya pergi banyak negara, bila saya tengok barang baju made in China. Kadang-kadang tengok-tengok beg bukan main cantik, made in China. Segala-galanya. Mananya sudah ada keterbukaan dari segi ekonomi. Maka negara itu membangun. Apa hikmahnya itu? Yaitu keterbukaan, inclusiveness. Ada kekitaannya. Kalau dalam kita sebagai umat Islam, ahli sunnah wal jamaah. Itu yang mengikut Imam Syafi'i. Itu yang dia, bila saya sebut Imam Syafi'i, dia senyum. Bila Datuk Aidil dulu menjadi Menteri Undang-Undang Sabah, saya maklumkan dengan Datuk Aidil pindah Undang-Undang Agama di Sabah ini. Islam, saya beritahu, Undang-Undang Enactment Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jangan banyak sangat sempit pandangannya, sempit tafsirannya tentang agama. Umat boleh berpecah, umat boleh berpunuh. Irak dengan Iran bukan jauh, tapi Syia dan Sunni boleh memisahkan negara-negara itu, walaupun satu bangsa Arab, walaupun satu agama Islam, tapi mazhab-mazhabnya sambung putung leher bom. Tidak mengira anak yang mengandung, anak yang kecil, itu menjadi hambatan nafsu manusia oleh kenakan ideologi pahamannya itu. Ini tidak akan membawa bangsa negara ke arah kemajuan. Dan kita dapat melihat di banyak-banyak negara. Jangan cerita China, jangan cerita Amerika, jangan cerita United Kingdom. Bayangkan di Eropa hari ini pun bergaduh Rusia dengan Ukraine. Walhal satu rumpun itu. Pasal apa? Ideologi politik yang ada. Tidak mengira orang tua ke budak ke dijatuhkan bom-bom itu kalau blind. Bom tidak ada mata.
ditekan butang, jatuh bom, habis semua. Pasal apa? Nafsu manusia. Pasal itu dalam bulan Ramadan ini, di antara rukun Islam yang ditekankan, berpuasa itu bukan sekadar tahan lapar. Terkadang itu dia bilang, Datuk Sri, saya tanya, apa kabar bu? Lapar saya, Datuk Sri. Memang gak lapar, gak makan. Tapi terkadang itu bila dihidang makanan, nampak saja mata itu mengikut. Apa diikutnya itu? Goreng ayam, nasi lemak, kuih mui yang ada. Bila kita pergi gerai-gerai, macam-macam hidangan, kalau ikut nafsu mau diangkat satu karung, dibelinya itu nafsu manusia. Tidak ada batasannya. Maka dengan itu, ibadat puasa selain daripada ibadat yang lain ditekankan pada hari ini, alhamdulillah dipanjangkan usia dulu, dipanjangkan umur kita, ya, untuk menunaikan ibadat pada hari ini memungkinkan supaya sekurang-kurangnya kita dapat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini bagi umat Islam banyak peringatannya itu. Ya. Berpuasa ini bukan sekadar tahan lapar, dia juga mempunyai hikmahnya. Bila kita berlapar, orang yang tidak ada makanan setengah hari, usung kita punya perut itu laparnya. Bayangkan umat yang tidak ada makanan di perutnya satu hari, satu minggu, satu bulan. Maka dengan itu ditekankan selepas bulan puasa itu zakat dulu. Jangan lupa orang yang sudah berpuasa yang ada kemampuan sedekah. Pasal apa? Jangan lupa orang yang tidak ada makanan. Yang kita makanan kadang-kadang lepas buka puasa dibuang, pembaziran. Tidak boleh habis nasi minyaknya. Tapi tidak boleh habis berianinya. Macam-macam yang ada. Kadang-kadang itu pembaziran. Tapi ada yang mat kesian. Masuk kampung ke kampung. Waktu saya jadi menteri kampung 5 tahun lebih. Masuk ke kampung di Sarawak. Masuk kampung di Terengganu. Masuk kampung di Sabah. Bila saya tengok, masuk saja, saya tengok dapur. Bagus kalau ada nampak tin milonya. Langsung tidak ada tin, langsung tidak ada berasnya. Bayangkan umat itu. Ada satu dua rumah saya tinggi Terengganu. Belum saya masuk ke rumah itu, saya sudah nampak penghuni rumah itu. Dindingnya tidak sempurna. Saya pergi rumahnya, saya nampak terus udaranya di atas itu. Atapnya itu sudah bocor, membocor. Bayangkan keadaan orang-orang yang digelar sebagai fakir miskin. Jadi kita selaku insan manusia, hanya puasa ini bukan setakat untuk tahan lapar, bukan setakat untuk kita bagi sedekah, bagi bantuan kepada umat. Tapi jangan lupa, di antara perjuangan yang cukup besar musim bulan puasa ini ialah menahan nafsu manusia. Sabda Rasulullah, sebesar-besar jihad bagi umat ialah jihad berperang dengan nafsu. Bukan berperang dengan mana-mana di kelas kincir mana, bukan. Jihadnya yang paling besar itu nafsu manusia. Terkadang itu nafsunya mau jadi ketua cawangan, mau jadi ketua kampung, mau jadi datuk bandar, mau jadi YB. Sudah mau jadi YB, mau jadi menteri. Tidak cukup jadi menteri, jadi mau Perdana Menteri. Sampai 9 Perdana Menteri. Di Malaysia 3 tahun, 3 Perdana Menteri. Tahun-tahun kita ada Perdana Menteri. Kemana negara Malaysia ini? Ke arah mana yang kita mau bawa umat 40 juta di negara Malaysia? Adakah dia kita bimbing, kita dorong ke arah nafsu kita untuk menjadikan supaya kita penuhi nafsu kita, tapi kita tidak beramal itu? Ini kebimbangan kita sebagai pimpinan di negara Malaysia. Pasal itu, bila saya tubuhkan parti warisan itu, saya malukan dengan Tun Mahathir. Saya di Alostra, di Titi Gajah, di rumahnya. Saya Mahyudin 3 orang kan. Tun Mahathir bilang, Mahyudin kau jadi presiden. Tun Mahathir bilang, Syafiq kau timbalan presiden. Jadi saya tanya, Tun jadi apa? Cemek, pengurusi, Parti Bersatu. Tun, saya beritahu dengan Tun, saya tidak mau ikut lagi Parti Bersatu. Ada orang Bersatu ini, masih hidup Tun Mahathir, masih hidup Mahyudin ini bulan puasa. Tanya mereka. Saya tidak mau.
Saya beritahu saya sudah buka parti berbagai bangsa kerana negara Malaysia ini semua bangsa yang ada perlu kita satukan. Pemimpin menyatukan umat, bukan memecahkan umat dengan kaumnya, dengan agamanya. Itu inti parti yang penting kepada kita. Kalau perjalanan kehidupan kita mau beramal, kita ambil politik ini bukan mau jadi YB. Saya bukan mau jadi menteri. Kalau saya jadi mau menjadi menteri, menunggu itu. Putrajaya ini. Warisan ini seumpama tawanan. Kalau wanita cantik, kalau laki-laki handsome. Digoda. Tidak mau dibeli. Dipaksa lagi, masuk lagi pergi mahkamah. Macam si Rosman. Macam-macam cabaran yang kita lalui. Tapi kita sebagai sebuah landasan yang kita mesti ada disiplin dia. Bukan nafsu yang kita mau penuhi. Kalau saya mau timbalan Perdana Menteri, sudah jadi saya. Musim si Mahyudin itu. Ini bulan puasa. Sudah jadi. Kalau saya musim si Ismail Sabri mau jadi timbalan Perdana Menteri, sudah jadi. Bukan tidak, bukan saya ini kalau kita mau cerita, tapi bukan itu nafsunya itu mau dipenuhi. Kita mau beramal ini, berbakti kepada negara kita. Saya bimbang, terkadang itu negara kita duduk dengan orang India, kita tidak mau duduk dengan orang Cina, kita tidak mau, ya, makanan pun dipersoalkan tidak semana, gara-gara oleh kena nama si timah minuman jadi haram, bergaduh rakyat Malaysia pasal si timah. Pasal apa minumannya haram? Pasal apa minumannya haram? Pasal namanya si Tima. Apa si Tima ini? Nama Islam saja. Di negara lain ada juga Kristian namanya si Tima. Tapi pasal apa? Sempit pandangan kita tentang agama ini. Banyak kelonggaran agama Islam ini bukan sempit. Saya belajar di United Kingdom. Saya belajar di luar negara. Di luar negara saya belajar di universiti, duduk satu meja dengan orang putih. Di universiti, meja berapa saja, bukan panjang macam ini Rosman, kecil saja, duduk sana satu pelajar, duduk sana satu pelajar, saya duduk sekali dengan classmate saya orang putih, saya makan ikan, fish and chips, minum air, dia makan makanan dia ini, kamu tahu lah, tidak perlu saya sebut, dia punya makanan ini, masakan saya mau halau dia, negara dia orang putih, kalau saya halau, saya yang dihalau dari London ini, kan? Jadi saya timur, dalam Islam itu dia yang makan, bukan saya yang makan. Apa dalam Islam? Kalau makan, haram. Dia yang makan, macam mana pula saya haram ini? Oh, jangan timur. Yang buat timur, bukan mata dia. Kau punya mata, kau timur lah tempat lain buat. Ampun, jorong manusia ini. Macam mana kita ini? Sempit betul terkadang itu sehingga pertalahan antara kaum, perpecahan antara kaum menebar dari bangku sekolah sampai ke Jakarta. Masa saya timbalan Menteri Pertahanan, saya beritahu dengan Datuk Najib, kenapa tidak ada Cina menjadi general? Cari Cina menjadi general. Mustahil tidak ada orang lain jadi general. Orang India atau orang Cina, mereka juga ingin memperjuangkan negara Malaysia. Orang Cina, orang India, rakyat Malaysia. Malaysia ini mereka punya. Bukan hanya kita punya. Terkadang itu kita beritahu Malaysia orang Melayu punya. Mana Malaysia orang Melayu punya? Malaysia ini tidak jadi kalau tidak ada orang Iban, kalau tidak ada orang Dusun. Betul kan? Waktu dulu Melayu saja. Hari ini Malaysia. Mana boleh bentuk Malaysia kalau tidak ada orang Dusun ini? Terbentuk Malaysia pasal ada Sabah, ada Singapura, ada Sarawak. Kita kena sedar sejarah itu. Jangan pula kita bilang, oh ini hak kita Malaysia untuk orang Melayu. Tidak boleh. Ini negara berbagai bangsa berbagai kaum. Seumpama Islam itu. Ini Islam bukan milik orang Melayu. Bukan milik orang Brunei. Bukan milik orang Kedayan. Bukan milik orang Bajau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Saya beramal, amalan saya lillahi rabbil alamin. Al-amin itu apa itu? Tuhan semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan orang Malaysia. Bukan Tuhan orang Arab. Bukan Tuhan orang China. Tuhan semesta alam. Tuhan seluruh. Bukan hanya umat, binatang, tumbuh-tumbuhan. Ini ciptaannya itu.
Kalau kita yakin, kalau kita percaya bahwa oh, Tuhan itu semesta alam, kenapa kita ini selaku umat Islam sempit pandangan kita? Pasal itu kita jangan lupa itu. Rukun Islam itu selalu saya sebutkan lima perkara: mengucap dua kalimat syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Bila naik haji itu, hikmahnya itu tidak lama lagi, mana ada Sultan Arab itu dia pakai warna biru itu macam si Osman ataupun pakai hitam macam si Halim. Tidak ada itu, tidak pakai selipar itu. Kalau sudah tawaf itu semua pakai kain putih, tidak bercair, tidak ada selor dalam. Tapi ini baru saya cerita, jangan kumpulan nafkin. Pasal tidak ada jahitannya ini, kalau ikut ini. Seliparnya pun tidak boleh itu kalau ikut berjahit-jahit. Ya? Jadi itu yang kenapa mananya diseratakan. Tidak mengira bangsanya bila dia tunduk di Ka'bah itu sama ada orang Islam dari China, orang Islam dari Amerika, orang Islam daripada negara Arab, daripada Malaysia, Indonesia, hendak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mengira bangsa dan agamanya. Jadi ini penting bagi kita untuk memahami ada hikmahnya. Menahan nafsu oleh kerana kita mau perjuangkan agama kita. Jihad. Jihad itu bukan berperang semata-mata, menahan nafsu itulah ya paling besar perjuangan umat itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kita berharap dalam bulan Ramadan, khususnya bulan puasa, khususnya bulan ini Lailatul Qadar ya. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Ada tu ayat diturunkan ayat itu supaya diperingatkan waktu-waktu inilah bulan puasa diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyunya maknanya ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan musim bulan puasa. Tapi Quran ini diturunkan bukan terus satu buku diturunkan, tidak. Wahyu diturunkan satu perintah mengikut kejadiannya, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat yang pertama diturunkan. Diturunkan lagi ayat-ayat yang lain. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum wa liya din. Maknanya Quran itu diperingatkan agama dia dengan agama saya, agama saya dengan agama saya. Surah Alam itu jangan caci agama orang lain. Kalau bercaci agama orang lain macam mana perasaannya? Begitu juga kita rakyat Malaysia yang berbagai kaum. Kita yang majoriti jangan menghina yang minoriti. Saya masih terasa itu masa saya belajar di Inggris. Kita minoriti. Berapa orang saja orang Bajau di sana ini? Bukan banyak di Inggris orang Bajau itu di universiti. Tapi saya terasa itu orang putih semua negara dia. Jadi dengan itu kita selaku majoriti merasa macam mana orang yang tidak besar jumlah penduduk. Dan kita kena memainkan peranan, kena ada toleransi. Kalau kita ingin menyatukan umat, kena kita merasa bukan hanya diri kita, nafsu kita, rasa dengan bagaimana masyarakat yang kecil jumlahnya mungkin meminta pertolongan ya daripada kaum-kaum yang lain. Bayangkan orang India, masa saya jadi menteri luar bandar, masuk pergi Negeri Sembilan. Bila saya masuk Negeri Sembilan, state. Lepas itu saya panggil GM. Saya tengok state, bilik orang satu bilik. Di situlah mama tidur, di situlah anak belajar. Saya beritahu dengan restructure, restructure dulu. Saya bilang jangan, mesti ada sekurang-kurang 2-3 bilik. Masakan di situ anak belajar, masakan di situ mama tidur, masakan di situ juga mamanya dengan bapaknya. How do you build a society? How do you build family? Values yang ada. Nilai-nilai ini penting kepada kita untuk kita bina, membolehkan kita untuk penyatuan umat. Saya bimbang negara Malaysia pada hari ini, bukan setakat macam Dr. Rosman katakan tadi, keadaan harga barang. Saya ini bukan menteri jaga harga barang, beratnya menjaga harga barang. Ya, harga minyak naik, walhal kita menjadi negara pengeluar minyak. Harga gas naik, gas pun naik. Tidak cukup waktu itu, harga ayam sekarang ini pun saya di Kuala Lumpur, saya pergi pasar beli ayam, harga ayam meningkat, harga telur ayam pun meningkat.
bukan sekat ayam, macam mana mengawal harga telurnya pun susah. Keadaan kehidupan rakyat yang tidak ada pekerjaan, yang pendapatannya cukup rendah, hari ini ringgit $1 is almost 4.5 equivalent to ringgit. Begitu lemah keadaan. Sudah pun 4 ringgit lebih nilai ringgit ini banding dengan US. Dahulu 3 US dollar saja, 3.8, 3.9. Hari ini 4. something dah meningkat keadaan ringgit. Bayangkan keadaan ekonomi kita, bukan setakat itu, membimbangkan saya. Utang negara Malaysia sudah pun mencecah 1 trilion. Masa Tan Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri, belanjawan dibentangkan 500 bilion. Pertama, lepas keduanya 300 bilion, hampirlah 400 bilion. Lepas itu utang apa ni, masa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri sekarang ni 300 bilion. Duit bukan main berbilion-bilion, tapi saya tidak nampak mana itu duitnya. Di mana tempat itu, kalau di sana itu ada penbomnya. Saya pergi semalam, pergi membakut, pergi menumbuk, pergi juga menumbuk di lingkungan. Jalan, ya Rabbi. Seingat saya ini dari Sempurna, ombaknya kuat kalau di Sempurna itu, isi Pulau Sipadan itu. Rupa-rupanya ombak bukan hanya di lautan, ombak di daratan lagi tu. Bawa ombak jalannya. Sudah 9 pada zaman itu. Kemana negara kita? Saya pergi ke Kota Merudu. Sepatut saya bertolak jam 2, jam 3. Bila sampai saya di Kota Merudu, daripada Kota Kinabalu ke Kota Belud. Sampai Kota Belud 4G. Sampai saya ada di Kota Merudu, jual jagung sana 3G. Sampai di bandar Kota Merudu 0G, tidak ada G, no access. Kemana negara Malaysia ini? Kita boleh bicarakan 5G, tapi sampai orang Kota Merudu naik pokok kelapa baru dapat naik. Macam mana kita mengimbangi penyatuan umat? Saya maklumkan dengan Tun Mahathir, Tun suntu nurani umat Malaysia. Jangan hanya suntu nurani rakyat Malaysia di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak. Kalau kita ingin satukan umat supaya sayangkan negara ini, santuni jiwa dia, hati dia. Bukan dengan budaya tarian, bukan persembahan-persembahannya, tapi dengan kedekatan ekonomi, supaya ekonomi negara ini dikongsi bersama. Masuk hospital, masuk perubatan, vaksin dapat apa. Hari ini Mai Sejahtera lah pula, saya dengar. Bila dimaklumkan Mai Sejahtera dibentangkan oleh CKJ, berapa belanjanya? Kemungkinan 300 juta. Runding lagi. Mau kasih turun 150 juta, tidak tahu berapa ini. Lepas itu saya dengar, sepatut 8 tahun. Mau extend sampai 15 tahun Mai Sejahtera. Sekarang tidak ada, sudah pakai anu ini. United Kingdom tidak payah lagi pakai Mai Sejahtera ini. Tidak payah lagi vaksin-vaksin, swapping, testing, ya. Sudah ada pembukaan. Mas ada juga, tapi kadang-kadang sudah tidak begitu. Saya rasa ada kelonggaran dia sedikit, ya. Macam saya sekarang ini, kalau kita berucap di parlimen, buka, boleh buka, tidak payah pakai mas. Kalau tidak kedengaran, saya tanya speaker, boleh buka? Buka. Datu Seri, kalau tidak buka nanti tidak dengar. Kalau gua bercakap dalam mas itu, maknanya sudah mula ada kelonggaran. Kita sudah sampai bukan hanya lagi pandemik, pra-endemik. Maknanya sudah ada. Tapi macam mana kita mau belanja duit Mai Sejahtera ini? Sampai beratus juta. Kalau 15 tahun berapa bilion kita mau belanja itu? Banyak lagi. Kalau saya mau cerita ketirisan, pembaziran di negara kita, rakyat tidak ada kerja, rakyat tidak cukup makan, harga barang yang perlu diatasi bukan hanya di Labuan ini. Di Kuala Lumpur itu, di Kuala Lumpur, bekas pilot ini, ada polis yang pangkatnya tinggi. Sekarang ini jual baga. Di gerai pun ada. Baza-baza ini, pilot, bayangkan, yang dulu pakai kapal terbang. Sekarang dia pula yang membakar sapi. Keadaan apa itu? Maknanya ekonomi ini perlu diatasi. Bukan saya katakan
bukan hanya Malaysia, semua negara. Tapi mengapa negara Malaysia sebagai sebuah negara yang kaya tidak diurus dengan baik belanjawan berbilion-bilion? Kemana ketirisannya? Mana keperluannya? Keuangan pengurusan ekonomi negara kita kena diurus dengan baik bagi keutamaan ya, kepada rakyat yang menjadi bebanan mereka. Pekerjaan-pekerjaan, bayangkan mana ada peluang pekerjaan? Berapa ribu penduduk daripada Sabah datang ke Labuan cari kerja. Tidak ada kerja di Menumbuk, tidak ada kerja di Sipitang. Cari kerja. Lagi-lagi bila masalah gas, berhadapan dengan itu, saya yang beritahu bahawa buka majukan industri yang ada di Labuan ini. Ya. Malahan di Kuala Tunis, sehingga di Kuala Tunis, Mid Mediterranean, pelancongan sekarang ini sebenarnya di Benang. Club Med, saya beritahu belanja berapa, 400 juta itu, pasal saya mau supaya ada pembangunan di kawasan Kuala Tunis. Tujuan kita supaya kita tarik pelabur yang datang ke negara Malaysia. Jadi saya bimbang sangat. Pertama ialah penyatuan umat negara. Dan saya gembira melihat ada kaum India, ada Sinya, ada Cinanya, walaupun dalam bulan puasa hadir. Tidak berarti bila mereka hadir, jadi jadi Islam dong, tidak itu. Saya bila tahun baru Cina, pakai baju Cina itu. Bukan saya jadi Cina. Dan tidak berarti. Bila mananya, bila saya membuka parti berbagai bangsa itu, multiracial, akan hilanglah keislaman saya. Akan hilanglah kemelayuan saya. Masih kental dalam jiwa saya, akidah, tauhid saya sebagai seorang Islam itu. Tapi kita selaku umat dan pimpinan harus paparkan nilai-nilai yang baik kepada umat yang lain. Kalau kita selaku umat Islam melihat kelihatan pembunuh, mencuri, merompak, bagaimana orang cakap? Oh ini ke orang Islam, asyik berperang saja, asyik berbunuh saja, asyik mencuri saja. Macam mana kita nak dakwah? Secara tidak langsung, kalau kita tingkah laku, tabiat kita, budaya kita, oh begini pula orang-orang ini, orang Islam. Orang lihat waktu itu dipermudahkan sebahagian daripada kita paparkan siar Islam ini ajarannya cukup baik. Bukan keras, bukannya mudah bagi Islam. Kau sembahyang kalau tidak boleh berdiri, duduk. Kalau tidak boleh duduk, baring. Tidak ada air. Macam di petangkas kita kurang air, bilang berkesan. Sampai di petangkas pun tidak ada air. Waktu itu terkena bawah pun juga begitu. Negeri yang kaya tapi tidak ada air. Kenapa ada tayamum? Islam ini dipermudahkan. Tidak boleh naik haji, bukan wajib. Yang mampu, wajib. Yang tidak mampu, jangan. Bayar zakat, tidak ada. Jangan, terus kamu berhutang. Tidak boleh berhutang untuk bayar zakat ini. Diperingatkan dalam bab ekonomi Islam pun janganlah belas. Kita kena melihat, saya ini pakai miskin. Ya, macam kita sebelum kita merdeka. Saya ini dilahirkan tahun 50-an. Waktu itu mana ada kasut, tidak ada baju juga. Malulah, waktu itu kita belum merdeka di Sabah, belum ada lagi Malaysia dibentuk. Di sekolah pun berpapan, hospital pun satu saja, kecil juga. Mana ada doktornya ini? Ya. Ada doktor pun datang daripada Filipina, Dr. Garcia, dipinjamkan. Ya. Bila saya lihat keadaan, waktu itu kita dilahirkan perubahan demi perubahan. Kehidupan kita, sehingga membolehkan dapat didaulatkan umat itu yang miskin. Bayangkan China, dalam jangka masa pendek China sebagai sebuah negara hampir 400 ribu, sehingga bukan 400 ribu, 40 juta rakyat China ini yang dipasmi kemiskinan bila ekonomi dia membesar. Ini yang kita mau lihat, bagaimana contohnya kemiskinan di negara kita ini kita boleh hakiskan. Menanya perkongsian Labuan ini sebagai sebuah wilayah yang cukup strategik. Saya dahulu ini bukan lembaga pengarah ini. Ahli lembaga pengarah Labuan Plewood masa musim berjaya itu, pegawai kerjaan, 10 tahun pegawai kerjaan. Datang kemari ada Plewood Industri, kita putung. Mana ada Labuan kayu walap, tidak ada kayu walap ini. Daripada sekitar itu, daripada Sabah itu. Untung sana antar kemari buat Plewood, kita antar di luar negara, antar ke Jepun, antar di macam-macam kita lakukan, sehingga
Labuan ini seakan-akan jadi trading tempatnya. Itu yang saya beritahu dengan Tun Mahathir, dengan Tun Rais. Saya beritahu itu, Kalimantan itu waktu saya ketua menteri, dibuka Kalimantan itu menjadi ibu kota Indonesia. Orang Indonesia akan berpindah 100 juta dari Jakarta ke Kalimantan ini. Bila dipindah 100 juta daripada Jakarta ke Kalimantan, dorong berada di Kalimantan, Labuan tidak sampai 15 minit naik kapal terbang itu. Orang Indonesia hari ini simpan duit di Singapura berbilion. Kalau Labuan kita bangunkan sebagai financial hub seperti yang dijanjikan, ditunaikan, saya yakin orang Indonesia tidak akan simpan duit di Hong Kong sama di Singapura, simpan di Labuan. Pasal dekat saja tidak sampai 15 minit. Mana dia mau pergi Singapura jauh lagi itu? Mana dia mau pergi Hong Kong jauh lagi itu? Itulah. Dan tentu bila disimpan dalam bank, banyak itu pemilihan. Pengurus bank itu bukan disimpannya duit di situ, digunakan untuk kasih pinjam untuk berniaga. Begitulah kita menyuburkan ekonomi wilayah. Banyak perkara yang perlu kita atasinya. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, saya tidak mau cakap panjang ini, saya bimbang pasal ada lagi mau bagi bantuan kepada kumpulan ASNAP, tapi ada sedikit masa lagi. Di sini buka ini gila ya. Jangan pula saya berucap, orang lapar berdosa saya. 627. Panjang ini kalau saya berucap, sekejam pun boleh. Ini banyak perkara yang saya mau highlight, bagaimana negara kita. Saya bimbang. Sebagai seorang ahli politik negara ini, sesini politician. Ya? Dalam pembangkang, I'm one of the most senior politician yang ada. Saya bimbang, kemana negara Malaysia? Kita perlu membuat pendekatan penyatuan iman, unite the nation, satukan iman itu, tidak mengira bangsanya, tidak mengira agamanya. Ya? Bayangkan, terkadang itu tidak kita suka dengan kaum itu, kaum ini. Ya? Saya bagi contoh dengan Tun Mahathir satu ketika itu, yang di KLCC itu bangunan tertinggi di Malaysia ini. Siapa yang menyewa di situ? Yang menyewa yang paling besar KLCC itu Paksen. Paksen ini supermarket Paksen. Siapa pemilik Paksen ini? Tan Sri William Cheng. Siapa William Cheng itu? Cina. Pekerjanya berapa ratus itu? Beratus orang. Ada orang India, ada orang Cina, ada orang Melayu. Orang Melayu itu ada kerjanya. Tempat gedung yang dimiliki orang Cina. Berapa gaji dia? 2000. Di bawahnya gaji itu ke rumahnya, dibelinya makanan, digunanya duit untuk bagi sekolah dia. Yang bagi gaji di Cina. Yang duit itu tidak dapat bagi sekolah anak dia, bagi makan. Bagaimana kita simpan pandangan? Kita tidak nampak hikmahnya ini. Penyatuan umat tidak mengira bangsa. Ya? Maka kita tidak lihat bagaimana menyatukan bukan umat. Kau beli di barang di Labuan. Ada kedai Cina. Yang kedai itu bukan Cina saja yang jaga. Orang Melayu pun ada kerja sama dia. Dikasih gaji ini orang Melayu. Bayangkan mananya saling bantu membantu tidak mengira bangsa. Kalau itu kita dapat banyakkan amalan kita, kita yakin Malaysia ini akan sebagai sebuah negara. Seperti apa yang berlaku negara jiran ini, Indonesia dahulu terkenal sebagai negara yang korup, paling tinggi rasuah di Indonesia. Dahulu terkenal, mau cop paspor saja, sebelum dicop paspor, pak ongkosnya pak, berapa ongkosnya pak? 3 juta, mati aku 3 juta, rupanya 3 juta rupiah, tentunya 3 juta ringgit. Naik kereta, naik itu, semua ada ongkosnya. Selepas itu pergolakan politik di Indonesia berlaku, perpecahan perbelahan di antara pimpinannya. Dijatuhkan Soeharto, jatuh Soeharto, bergelut semuanya. Anak Soekarno menjadi Perdana Menteri, Presiden. Siapa anak Soekarno? Megawati. Perempuan jadi Presiden Indonesia. Gagal lagi, bagi peluang wanita, wanita jadi Presiden. Tidak popok pula, dijatuhkan wanita. Lepas itu pilih lagi, siapa dipilih oleh rakyat Indonesia? 400 juta rakyat memilih. Siapa dia? Gus Dur yang separuh nampak. Hak lain. Bayangkan, mereka telah melalui proses-proses yang ada. Pemilihan pimpinan. Mananya
banyak bergantung dengan pimpinan. Tidak mungkin siar Islam ini sampai ke Labuan ini kalau tidak ada Rasul itu menyampaikannya. Kalau Rasulullah mengikut nafsunya di halau dari Mekah sampai ke Madinah, berhijrah sampai ke sana, berperang. Tapi berperang dengan hanya jumlah askarnya yang kecil boleh mengalahkan jumlah askar yang besar. Pasal apa? Yang kecil ini ada penyatuan, ada perpaduan. Hari ini Indonesia terkenal. Terkenal kenapa? Presidennya siapa dia? Jokowi. Jokowi bukan presiden burka, bukan presiden pati. Tidak ada pati yang presiden dia. Hari ini Indonesia terkenal. Pelabur datang dari Eropa, pelabur datang dari Amerika Serikat. Bukan melabur di Malaysia, melabur ke Indonesia. Why? They have the right recipe of leadership. Penyatuan umat, Jokowi beli sejak nasi lemak, semuanya berpusu-pusu. Penyatuan, pasal apa? Disatukan umat, tidak mengira bangsa dan agama. Dan saya berharap kita sebagai sebuah negara yang berbagai bangsa, berbagai anikan, kita banyak harus tekankan penyatuan umat. Ya? Jangan hanya didandangkan lagu-lagu di RTM ada wakil RTM ini. Dulu saya jadi timbalan Menteri Penerangan. Bila saya jadi di situ dengan Tok Mat, yang menteri lain pun mau duduk di siring saya. Saya bilang tiap-tiap saya ada acara itu duduk siring saya. Kenapa duduk siring saya? Walaupun duduk siring Datuk Sabi, keluar kau di TV besok itu. Pasal dulu, Penerangan kan timbalan Menteri. Diterangkan, sekarang dia sudah terang. Yang dia gambar dari orang keluar-keluar ya teman-teman. Dan itu bukannya penting bagi saya, ini kita tidak beramal. Jadi hadirin yang berhormat sekalian, saya berharap bantuan dan kuat-kuat di Labuan ini, kita seorang pemimpin yang muda, ini adik saya ini banyak kawan-kawan di Labuan ini. Kawan yang rapat saya, masa saya arwah apa ini? Nutuh Mororam berkempen saya di sini. Majlis tertinggi, naik majlis tertinggi. Marah beliau. Dia bilang, siapa kenapa? Kau datang ke Labuan? Aku bilang, ya, apa kempen? Apa ada restorannya? Dia turunnya di restorannya, makan segala orang. Janganlah kau bimbang, memang kau dapat undi ini. Betul juga, sekali kau tengok, undi kau tinggi. Rupanya disokongnya, jadi majlis tertinggi, ketua pemuda, naik presiden. Kuat sudah saya dengan barisan nasional. Hampir 30 tahun saya dalam dia ini, kerjasama dengan Mahathir, kerjasama dengan Anwar, kerjasama dengan Mahyudin, kerjasama dengan Najib. Pemuda majlis tinggi naik presiden. Lepas itu keluar pula. Digantung, dipecat, dibuang. Bukan saya mau melompat, tapi dipecat. Pecat menteri, dipecat. Tidak cukup dipecat, dimasuk penjara saya. Tidur di lantai. Berminggu-minggu di situ saya tidur di lantai, tidak ada bantal, tidak ada tilam. Di situ saya sholat, di situ saya makan. Siring tandas ini. Saya beramal, berikhmat. Lepas itu, gara-gara saya tubuh, saya tidak kawan si Najib pasal wan yang gini. Saya bilang, salah lah ini. Kau siasat si Julo, saya pula siasat. Bilang, kau tangkap si Julo, aku pula ditangkap. Ya, Rabbi. Jadi, lepas itu, keluar dari TN, masuk dengan Pakatan Harapan. Kerjasama dengan siapa? Dulu saya kerjasama dengan Anwar. Dalam UMNO, melawan dengan Gapar Baba. Sokong, saya menyokongnya semakin sekarang ini. Saya punya bapak ini. Di Sabah mana orang Sabah kenal sama Anwar sama Gong Sina Cik ini? Mereka tidak dikenal bagi Tawau ini, tidak dikenal di Sempurna. Saya yang bawa orang ini. Kerjasama semua, kuat sudah. Barisan Nasional hampir 30 tahun. Pakatan Harapan, saya keluar kerjasama lagi dengan Anwar, kerjasama lagi dengan Mahathir. Dengan Mahyudin, sekali lagi. Lepas itu, saya pergi kerjasama dengan Mahyudin. Saya pula dikerjakannya di Sabah, bilang segala orang yang mati. Bro. Luasnya, itu yang saya beritahu, kita kena belajar. Perjalanan rentetan dalam politik ini bukan untuk nafsu kita, tapi kita beramal. Ya? Jadi sebaik-baiknya bagi kita, seperti disebutkan Jokowi, banyak pimpinan yang ada, satukan umat, penyatuan umat. Jangan berpecah oleh kena semata-mata politiknya. Yang penting bagi kita, kalau makmur Labuan, makmur Sabah, makmur negara Malaysia, kita yang juga makmur. Ya? Ini yang kita mau. Ya? Jadi di Labuan ini sudah ada ahli parlimen yang cukup tabah. Kesian dia. Bila saya tengok,
dia masuk dalam TV, diterbuarkan surat khabar, dia bilang masuk di situ, di situ. Macam juga saya dulu, dituduh saya mencuri 1 bilion. Gimana saya simpan? Datang ke rumah saya, tidak ada duit. Datang ke bank saya, tidak ada duit. Macam mana aku, masa kan aku takut duit ini berbilion dalam hutan? Bulan puasa, weh. Jadi kadang-kadang kita yakin, ya. Insya Allah kalau kita yakin sebagai seorang umat Islam, kebenaran itu akan mengatasi segala kebatilan di muka bumi. Ya. Jadi saya berharap sebelum hari ini saya berterima kasih dengan rakan saya. Sudah ada, jadi umpama kalau di Indonesia itu ada sudah Jokowi, ya. Di Labuan ini sudah ada Jokowi kita, si Rosman. Jangan bawa Jokowi, jangan banyak sangat Jokowinya, nanti susah kita itu. Berpecah itu. Dia sudah majlis tertinggi warisan, ketua bahagian, ahli parlimen. Ya. Kalau tidak jalan, perjalanannya tidak betul, saya tukur itu. Lalu, bilang kita, dia minta panduan-panduan, saya tukur. Perasa saya ini mah, walaupun tidak sempurna, datang dari sempurna. Kalau saya ini pun bukan yang malaikat, mesti ada salah silap saya, ada dosa saya. Tapi sekurang-kurangnya, kita tukur menunggu cara pendekatan. Tapi saya yakin, insya Allah, sebagai seorang orang muda, saya pun sudah lama berpolitik, 30 tahun lebih. Ya. Ya. Dari zaman itu Mustafa lagi saya. Sampai zaman itu sekarang, sampai zaman sekarang. Nampak saja muda. Sudah 7 cucu. Bercucu sudah. Tapi insya Allah, kita teruskan perkhidmatan. Jadi sebuah puan yang penting kepada kita, bila kita mempunyai seorang wakil rakyat yang boleh membantu menyuarakan di parlimen, menyuarakan untuk suara kita, maka itu penting kepada kita. Ya? Untuk suara ini kedengaran, macam saya bila suarakan, kedengaran. Mana didengar dulu ini? Perjanjian 63, saya bangkit ke parlimen, bawa, tidak pernah dibawa, Tun Mustafa pun tidak bawa, Alairam Tun Kuat pun tidak bawa, Datuk Haris pun tidak bawa. Waktu warisan saja berani membawa perjanjian 63 sehingga hari ini berubah. Ya. Waktu itu Mahathir Perdana Menteri kali kedua, 40% tukai disediakan dengan turun. Ini tidak cukup tuh. Dari tahun 74 kita dapat 25 juta. Ya. Sepatutnya kita dapat berapa bilion? Dibagi 56 juta. Saya beritahu turun, I accept the money. Sebab kita tidak ada duit. Jalan bombak ini, air tidak ada. Perlu. Tapi formula you use is not. Right formula. Kena ada perubahan. Ya. Jadi ini yang kita nakkan supaya pembelaan dan wilayah ini Labuan perlu dibangunkan. Dan saya melihat bila dia bersuara di parlimen cukup tantang beberapa perkara untuk perjuangan kita dan saya cukup menyokong penuh. Mereka susah yang diberikan oleh Yang Berhormat Dr. Rosman selaku wakil rakyat dan tidak lama pilihan raya mungkin seperti yang dilihat tadi disebut mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, tapi saya tengok tidak lama ya. Jadi inilah orang yang sudah ada pengalaman, yang ada kebolehannya. Inilah Jokowi Labuan. Ya. Terima kasih banyak. Saya tidak panjangkan ucapan saya kerana ada bantuan kepada SNAP. Sekali lagi selaku seorang insan manusia, kalau ada salah silap saya, kalau ada perkataan saya terkasar bahasa, terlanjur apa yang saya lakukan, ampunkan saya, maafkan saya selaku umat, karena kita bukan sempurna dalam kehidupan kita, sudah pasti ada kesempatan kita. Sekali lagi saya ucapkan kita kasih yang kita terima kepada semua.